Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat sehat, iman, Islam dan umur yang barokah, sehingga kita dapat menjalankan ibadah dengan istiqomah. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan bacaan salawat tadi, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya minad dunya hatal akhirah. Amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menjalankan ibadah puasa. Pada bulan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kebaikan kepada sesama. Karena berbuat baik salah satu nilai yang dihargai dalam agama Islam. Berbuat baik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Salah satunya dengan bersedekah. Sedekah tidak hanya membagikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan, tetapi juga salah satu bentuk ibadah yang penuh keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Melalui ayat ini, Allah menyampaikan kepada kita betapa besar keutamaan dalam bersedekah. Bahkan orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 100 kali lipat. Ada sebuah kisah, pada zaman dahulu kala ada seorang ibu yang ketika dia sedang asik makan, di suapan terakhirnya ketika dia mau masukkan ke dalam mulut, tiba-tiba datang seorang fakir miskin mau minta makan. Kemudian di suapan terakhir ibu tadi, dia berikan kepada mulut fakir miskin tadi. Lalu dia niatkan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak selang beberapa lama kemudian, ketika ibu sedang bersama anaknya, tiba-tiba datang serigala membawa anak kecil yang masih kecil tadi. Ditaruh di mulut serigala. Tinggal dimakan saja oleh serigala tersebut. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk datang menghadangnya. Kemudian malaikat datang menghadang dan memberhentikan serigala yang mau memakan anak tadi. Diambillah anak kecil tadi dari mulut serigala. Dihisap luka-lukanya. Sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibu tadi bertanya, "Siapakah engkau yang menyembuhkan anakku?" Lalu beliau menjawab, "Aku adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah SWT untuk turun ke bumi, menyelamatkan putramu dan menyembuhkan luka pada dirinya. Itu tak lain bukan karena engkau pernah memberikan suapan kepada seorang fakir miskin. Lalu suapan itu dibalas lagi dengan suapan oleh Allah SWT. Sungguh mulia orang yang bersedekah. Mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita, Allah gerakkan fikiran kita untuk senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.